Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel YouTube Sahabat Kesehatan. Kali ini Sahabat Kesehatan akan membahas tentang 5 cara mengolah kayu manis untuk mengobati diabetes. Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya. Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini, caranya dengan klik subscribe, like, and share. Kayu manis sering digunakan untuk penambah rasa pada berbagai hidangan, tapi kayu manis juga banyak kegunaannya untuk penyembuhan dan kesehatan, salah satunya untuk mengatasi masalah diabetes. Diabetes adalah penyakit yang menggambarkan kondisi tingginya jumlah gula darah di dalam tubuh. Tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup dan memproses glukosa yang dikonsumsi, pada akhirnya masuk dan menetap dalam aliran darah. Bagaimana kayu manis dapat mengobati diabetes? Mengkonsumsi kayu manis ternyata dapat meningkatkan pelepasan insulin dari pankreas dan meningkatkan sensitivitas insulin yang membantu dalam pemrosesan glukosa. Kayu manis mengandung beberapa senyawa anti-diabetes yang membantu menurunkan laju di mana glukosa memasuki tubuh kita. Kayu manis membantu dalam menjaga tingkat gula darah puasa pada orang yang menderita diabetes tipe 2. Kayu manis meningkatkan sistem pencernaan yang secara langsung terkait dengan masalah diabetes. Saluran pencernaan yang sehat akan memproses, mencerna gula, dan membuang kelebihan gula untuk menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Lalu, bagaimana sih cara mengolah kayu manis untuk mengobati diabetes? Berikut adalah 5 cara mengolah kayu manis untuk mengobati diabetes. Yang pertama adalah minum air kayu manis. Cara terbaik untuk mengkonsumsi kayu manis untuk diabetes adalah dengan minum airnya. Caranya, rendam sepotong kayu 2 inci atau kulit kayu manis dalam segelas air. Biarkan semalaman dan minum pagi hari dengan perut kosong. Yang kedua adalah ganti gula dengan kayu manis. Kayu manis dengan rasa yang ringan dapat digunakan sebagai pemanis alami, sehingga bisa dijadikan sebagai alternatif gula yang sehat untuk semua jenis makanan penutup seperti kue dan pie. Yang ketiga adalah minum teh atau kopi kayu manis. Buatlah teh atau kopi yang dibumbui dengan sedikit bubuk kayu manis. Rasa kayu manis yang unik ditambah berbagai khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan, salah satunya adalah diabetes, akan meningkatkan rasa yang lebih nikmat. Yang keempat adalah tambahkan kayu manis ke oatmeal. Rebus oatmeal dengan taburan bubuk kayu manis. Anda juga dapat menambahkan madu. Kayu manis akan membuat semangkuk buah dan sereal terasa lebih nikmat. Yang kelima adalah tambahkan kayu manis pada kari. Anda juga bisa mengolah kayu manis untuk mengobati diabetes dengan menambahkannya pada kari. Caranya, tumis kayu manis dengan bumbu kering lainnya seperti cengkeh dan merica untuk membuat kari tanpa santan. Itulah tadi ulasan tentang 5 cara mengolah kayu manis untuk mengobati diabetes. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk cegah diabetes dengan pola hidup sehat. Sekian informasi dari Sahabat Kesehatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.